Oke teman-teman, inilah itu ya cara membuat sambal bawang merah ya teman-teman ya. Mantap banget kan? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat itu ya teman-teman, membuat sambal bawang merah ya teman-teman ya. Bahannya ada cabai rawit 15 biji, ada bawang merah 12 biji, ada bawang putih ya 1 biji ya. Oke, kita potong-potong dulu bahannya biar enak itu ya. Digoreng dulu nanti, kita potong-potong dulu ya bahannya ya. Ini lomboknya baru keluar dari itu ya teman-teman, freezer ya. Oh ya teman-teman, bahan sudah terpotong. Kita nyiapin wajan untuk menggorengnya ya. Oke ya teman-teman, aku sudah menyiapin itu wajan sama minyak, nunggu minyak panas. Bawang putih, bawang merah masuk dulu ya. Oke ya, bawang merah sama bawang putih sudah layu, tapi kita masukkan. Oke ya, sudah matang. Kita angkat. Oke ya, teman-teman. Kita tambah itu ya, tambah gula ya. Gula setengah sendok ya. Terus kita tambah garam. Satu sendok kecil ini ya. Terus kita tambah itu ya. Apa? Micin ya, satu sendok kecil. Oke, kita ulek ya.
Oke, teman-teman, inilah itu ya, sambal bawang merah. Wah, sedap banget nih. Nasinya hangat-hangat ya, pasti sedap banget. Gak bisa halus ini ulek-uleknya kayak gini ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, inilah sambal itu ya, sambal bawang merah ya teman-teman ya.